Halo, selamat sore. Kita jumpa lagi di channel saya. Aku Cinta Laut, Yuk Su Cinta Laut, serta rekan saya Arus Laut Traveling di belakang sana. Ini sekarang saya berada di Dermaga Pasar Bersehati, Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara. Kita lihat ini ada boat dari Bunaken baru masuk, dan di belakang sana kapal Marina Bay yang rencana berangkat sebentar lagi ke Tagulandang Siau, Kepulauan Sangihe. Ini kapalnya, boatnya dari Bunaken, dan ini ada jembatan Soekarno. Itu rekan saya di belakang, Arus Laut Traveling. Lagi action juga. Nah, ini sekarang kita lagi menunggu keberangkatan kapal yang di Pelabuhan Calaca sana. Gedung kuning sana adalah Hotel Celebes. Itu kapal yang di belakang sana itu sedang geser ke kanan, namanya kapal Permata Bunda. Dia masuk pada hari Selasa pagi, kemudian dia rencana biasanya berangkat pada hari Rabu. Cumanya ada maintenance sehingga dia belum berangkat, mungkin berangkat sekitar hari Rabu depan. Sekarang kita lagi menunggu kapal yang sudah siap berangkat. Itu ada dua kapal. Nomor satu yang warna biru putih itu adalah kapal Ukiraya 4. Nah, kapal Ukiraya 4 itu dia rencana berangkat hari ini sekarang ini, tujuannya ke Jailulu, Ternate, Sanana, Dova, Palabisaya, Maluku Utara. Nah, itu dia kapalnya sudah jalan dari Dermaga Kalimas. Nah, di sampingnya itu ada kapal Cantika Lestari yang sebentar lagi juga akan berangkat. Sementara kita liput dulu ini kapal Ukiraya 4. Ukiraya 4 ini dia baru selesai dok sekitar minggu lalu ya. Dia sebelumnya digantikan oleh kapal Ukiraya 3 yang juga rutenya sama. Nah, inilah dia kapal Ukiraya 4 yang pelan-pelan baru meninggalkan dermaga Kalimas, Pelabuhan Calaca, Manado, Sulawesi Utara. Lagi berada di bawah jembatan, melintas di bawah jembatan Soekarno. Nah, kapal Ukiraya biru putih. Nah, dia sekarang memasuki perairan keluar. Nah, di belakang sana Marina Port of Manado. Ya, ini dia kapal Ukiraya 4. Itu terdengar suara mesinnya ya. Ukiraya 4. Dia biasa masuk pada hari Rabu pagi. Kira-kira dia pagi biasanya kalau masuk tuh jam-jam 6, jam 7 pagi. Lalu dia berangkat hari Kamis sore seperti saat ini. Nah, itu dia kapal Ukiraya 4-nya. Dia sudah mulai memasuki perairan Teluk Manado. Nah, di belakang sana itu kapal Marina Bay yang juga akan berangkat sebentar lagi, tapi tujuannya ke Tagulandang dan Siau, Kepulauan Sangihe. Nah, kapal Ukiraya 4. Sekarang udara agak gelap karena banyak berawan ya. Awan gelap, tapi syukurnya tidak hujan. Jadi kita bisa meliput dengan baik di sini. Matahari kelihatan sudah tenggelam. Biasa matahari tenggelam itu pas jam 5.30 waktu Indonesia bagian tengah sore ya. Nah, itu dia kapal Ukirayanya. Nah, sekarang kita lihat juga di sini, itu ada kapal LCT warna orange. Kapal LCT ini dia datang minggu lalu ya kira-kira. Dia jarang ada di sini dan sekali-sekali dia datang. Rutenya saya kurang tahu pasti, tapi saya dengar pernah di Kalimantan atau di mana begitu. Kalau dulu ada kapal LCT juga warna biru, itu kapalnya namanya Karya Mekar 2. Nah, yang ini namanya kapal Perkasa Prima ya, kapal LCT. Oke, sekarang kita udah lihat kapal Ukiraya 4 sudah berangkat ya. Sudah berada di perairan Manado Tua, perairan Bunaken. Sekarang kita kembali ke Pelabuhan Calaca untuk melihat kapal berikutnya yang berangkat, yaitu kapal Cantika Lestari. Nah, saya sekarang berada di Dermaga Pasar Bersehati ya. Dermaga Pasar Bersehati ini sekarang lagi dibongkar, dia punya pantai, mau dibikin lebih bagus untuk dibikin dermaga, katanya dermaga sandar kapal-kapal kecil ya, kapal-kapal ikan mungkin kalau nggak salah saya, serta untuk
dibikin apa seperti orang bisa bersantai, ada food court-nya dan segala macam. Manado sekarang sudah banyak ada perubahan, perbaikan bagus di beberapa tempat. Nah, itu rekan saya Arus Traveling. Dia lagi action ya. Lagi mengambil juga video dari kapal-kapal yang berangkat sore ini. Nah, itulah dia kapal Permata Bunda kembali. Kita lagi nunggu keberangkatan kapal Cantika Lestari. Mestinya dia berbarengan berangkat tadi itu dengan kapal Ukiraya 4, tapi mungkin ada masih standby dulu. Jadi kita tunggu aja dulu. Sementara itu aja dulu. Oh ya, di bawah jembatan sana kalau mau lihat itu ada kapal, dua kapal mestinya di sana. Kapal Mercy Teratai yang dia rutenya ke Tahuna, ke Pulauan Sangihe, serta sebelah dalam tuh ada kapal namanya kapal Venesian. Kapal Venesian tuh dia jurusan Tagulandang Siau. Dia lagi ada maintenance di dalam sana, jadi masih belum jalan, masih chat dan segala macam. Jadi sementara itu dulu. Selamat jalan tadi kapal Ukiraya 4 yang tujuannya ke Jailulul, Ternate, Sanana, Dova, Falabisaya, Maluku Utara. Ini kita lagi meliput nanti sebentar yang kapal Cantika Lestari. Oke. Selamat menonton, semoga terhibur, Tuhan beserta kita semua. Shalom. Halo, selamat sore lagi, kita jumpa lagi. Saya di Dermaga Pasar Bersati, itu rekan saya Arus Laut Traveling. Tadi kita baru meliput keberangkatan kapal Ukiraya 4 dan lagi menunggu sebenarnya kapal Cantika Lestari untuk berangkat juga mestinya saat ini. Tapi rupanya mungkin ada menunggu sesuatu. Jadi itu di seberang kita ada lihat kapal Mercy Teratai di bawah jembatan dengan kapal Venesian yang dia rencana berangkat nanti malam. Nah, yang berangkat sekarang ini kita lagi liput, yang lagi jalan nih, baru mulai jalan tuh di belakang sekali itu di Marina Port of Manado. Marina Port of Manado itu kapal Marina Bay. Nah, itu dia kapal Marina Bay. Agak jauh ya, tapi masih kelihatan. Kapal Marina Bay itu berada di Dermaga 4 Marina Port of Manado. Dia lagi mundur perlahan-lahan keluar dari Dermaga 4 untuk berangkat ke Tagulandang dan Siau, Kepulauan Sangihe. Itu dia di sana kapalnya, kapal Marina Bay. Itu yang di sana kita lihat tuh ada Tugu Lilin atau Monument of Candle. Nah, itulah dia kapal Marina Bay lagi mundur perlahan memasuki perairan Teluk Manado. Ya. Karena dermaganya di sana agak sempit, kapalnya banyak, jadi biasa kapal-kapal itu mundur ke belakang, nanti berputar haluan di Teluk Manado yang lebih luas. Sekarang lagi banyak awan tebal ya, itu kita lihat awan tebal, mendung, tapi syukurnya nggak hujan. Nah, itu dia kapal Marina Bay. Lampu-lampunya sudah menyala. Itu ada perahu juga. Ini sekarang agak gelap karena itu apa, matahari sudah tenggelam. Biasa matahari tenggelam tuh kira-kira pas jam 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, itu matahari pas tenggelam di horizon, horizon laut. Ini ada kapal boat, speedboat yang akan kembali ke Pulau Bunaken. Ya. Biasanya kapal-kapal speedboat ini dia kembalinya kira-kira jam-jam 3 sore. Tapi mungkin ini ada yang sisa-sisa kapal lah. Dia itu ada tujuannya ke Bunaken, Nain, Siladen, Mantehage atau Pulau Lihaga atau Pulau Manado Tua. Nah, itu dia. Perjalanan kalau dengan speedboat tuh lebih kurang 35 menit ya ke sana. Tapi kalau kapal LCT biasanya yang agak pelan, yang sekitar beberapa knot itu dia lebih kurang mau 1 jam. Tapi kalau kapal speedboat biasanya sekitar 35 menit sampai 45 menit. Nah, itu dia kapal Marina Bay. Sudah berputar haluan
kepalanya itu sudah menuju ke Teluk Manado. Kemudian dia berputar nanti di arah Gunung Manado tua sana. Kemudian melintasi Pulau Bunaken, keluar sampai di Semenanjung Wori sana, dekat Tumumpa. Nah itu dia kapalnya udah. Lampu-lampu dia menyala menandakan hari sudah gelap ya. Mungkin udah maghrib nih, sekitar lebih kurang jam 17 waktu 35 atau sekitar jam segitu waktu Indonesia bagian tengah. Itu dia kapal Marina Bay. Nah, di sana kita lihat kapal Marina Bay. Syukurnya cahaya masih ada, jadi masih bisa kelihatan ya. Nah, itu kapal Marina Bay. Nah, ini di sebelah kiri saya itu kapal LCT ya. Kapalnya namanya Perkasa Prima. Kapal Perkasa Prima ini baru masuk sekitar minggu lalu, dua minggu lalu kalau nggak salah begitu ya. Kapal ini jarang masuk ya, baru masuk dia kapal ini. Biasanya kapal ini bawa-bawa barang. Kalau dulu ada kapal LCT juga warna biru namanya Karya Mekar 2. Tapi udah lama nggak kelihatan tuh, udah berapa bulan saya nggak lihat. Dulu dia selalu parkir di sini. Nah sekarang yang gantikan nih kapal Perkasa Prima yang orange ini. Nah ini. Nah ini dermaga Pasar Bersati. Sekarang lagi ada direnovasi. Jadi ya, sementara itu aja dulu. Nah jadi sekali lagi itulah dia kapal Marina Bay yang sudah berlayar. Menuju ke Tagulandang Siau Kepulauan Sangihe. Selamat jalan Marina Bay. Tuhan beserta Anda dan kita-kita semua. Shalom. Kita lihat lagi sekarang posisi si kapal Cantika Lestari yang kelihatan kembali merapat di dermaga Kalimas. Nah, itu kapal Permata Bunda dan kapal Cantika Lestari itu masih belum siap kelihatannya, belum berangkat. Mudah-mudahan tidak terlalu malam supaya kita bisa meliput kapal yang berangkat. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi. Shalom.